Indonesia Pintar kepada Fiska Farhan dari SD Negeri 2 Syamsuddinur, Ayudia Prameswari dari SMP Negeri 5 Banjarbaru, Saubani Abdi dari SMA IT Anik, Rabiatul Adawiya, Isnania, dan Siti Rahma. Nih yang SD tadi, yang tunjuk jari tadi mana tadi? Mana? Yang SD tadi ada yang tunjuk jari? Ini maju ya, maju silahkan. Sini. Ya, ini rambutnya biar kelihatan ya, dikenalkan namanya Ibrizal Hanif Nugroho. Namanya Ibrizal Hanif Nugroho, panggilannya Hanif. Hanif. Hanif ya, Hanif. Hanif di SD mana? Satu Guntung Manggis. Satu SD? SDN 1 Guntung Manggis. SDN 1 Guntung Manggis. Guntung Manggis. Untung Manggis itu di mana itu? Ya udah, SDN 1 Untung Manggis. Hanif, tadi saya minta disebutkan ya, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 7 saja nama-nama pulau yang ada di negara kita Indonesia. Kamu kelas berapa? Hanif kelas berapa? 4. Kelas 4. Waduh, kelas 4. Bisa enggak ini 7? 7 nama pulau. 1 Aceh. Itu provinsi, pulau loh, pulau. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, betul. Satu, betul. Dua, pulau Jawa. Pulau Jawa, betul. Tiga, Papua. Pulau Papua, betul. Empat. Pulau. Pulau kecil boleh, pulau besar boleh. Ambon? Hah? Ambon. Ambon boleh. Lima. Lima boleh. Sumatera. Pulau Sumatera betul. Enam. Pulau. Enam. Kurang dua. Bali. Pulau Bali, betul. Kurang satu, kurang satu. Dapat nyebut pulau satu lagi, dapat sepeda. Bandung? Hah? Bandung? Bandung? Yang keras, yang keras. Pulau, pulau loh ini pulau. Madura? Madura? Madura, betul. Udah sepedanya diambil. Rp1.890.000, tahapan pertama Rp500.000 sudah diambil. Nanti tahapan kedua 500.000, tahapan ketiga 500.000, terakhir sisanya 390.000. Kita harapkan dari anggaran yang ada, dana yang ada ini, ibu-ibu bisa memakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan anak-anak kita. Juga yang berkaitan dengan gizi anak-anak kita. Karena dengan gizi yang baik, anak-anak kita nanti kan pinter, juga sehat. Ini penting sekali, sering kita lupa. Dan doakan
kita berdoa semuanya agar tahun depan anggaran PKH ini bisa kita naikkan. Amin. Allahumma amin. Semoga bisa kita naikkan. Saya enggak tahu naiknya berapa karena harus meminta persetujuan dulu ke Dewan. Kalau bisa dua kali lipat, seneng enggak? Ya seneng saja ibu-ibu. Saya juga seneng loh, jangan dipikir saya enggak seneng, saya seneng juga. Jadi kita harapkan nanti naiknya berapa? Kita akan ajukan dulu ke Dewan, nanti kalau sudah, nanti akan saya sampaikan pada ibu-ibu semuanya. Yang kedua, yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar. Anak-anak udah pegang semuanya ya? Coba diangkat. Udah pegang semua belum? Nah, pegang. Oh, udah semuanya ya. Jadi yang SD mendapatkan 450.000. Udah tahu anak-anak? Yang SMP 750.000. Yang SMA, SMK 1 juta. Mana yang SMA, SMK? Iya, 1 juta. Cukup enggak 1 juta di Banjarbaru? Tidak. Mana tuh yang bilang tidak maju? 1 juta enggak cukup, enggak. Ayo maju, mana yang ngomong tidak cukup? Ya. Jadi 1 juta cukup lah, 1 juta. 1 juta kan beli seragam, bisa beli buku, ya. Anak-anak semuanya, sekali lagi sama seperti ibu-ibu tadi, anggaran yang ada di Kartu Indonesia Pintar ini agar digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dengan sekolah, untuk beli seragam boleh enggak? Untuk beli sepatu sekolah boleh enggak? Untuk beli buku boleh enggak? Untuk beli sepatu sekolah boleh enggak? Untuk beli tas sekolah boleh enggak? Untuk beli pulsa boleh enggak? Siapa tadi yang bilang boleh? Maju. Tidak boleh, hati-hati. Kalau uang yang ada di kartu ini dipakai untuk beli pulsa, kartunya dicabut, ya. Kita harapkan bisa dengan data yang kita punyai, kita harapkan nanti bisa mengurangi kemiskinan yang sebanyak-banyaknya, menurunkan kemiskinan yang sebesar-besarnya. Berapa persen targetnya Pak tahun ini? Apanya? Ya, saya sampaikan harus turun. Angkanya mungkin. Harus turun, di bawah 10 harus turun. Angkanya berapa? Harus turun di bawah 10. Berarti harus di bawah 2 digit, Pak, ya? Harus 1 digit. Ini targetnya, ya. Rencana kenaikan itu gimana? Kenaikan ya nanti, tahun depan akan kita ajukan untuk PKH ini bisa dinaikkan. Karena memang saya melihat banyak keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan, baik untuk pendidikan anak, baik untuk urusan gizi anak, ini penting sekali. Ya. Cukup ya. Oke, terima kasih. Sampai perapat pin di mana tuh? Siap. Pemirsa, Presiden Jokowi Senin pagi membagikan bantuan sosial atau bansos non-tunai program Keluarga Harapan atau PKH tahap pertama nasional tahun 2018 di Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pembagian itu pun disambut antusias oleh ribuan warga kurang mampu. Ribuan masyarakat Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan oleh Presiden Jokowi di lapangan Murjani. Dalam sambutannya, Jokowi juga berpesan agar ibu-ibu tidak mengizinkan uang itu digunakan suaminya untuk membeli rokok atau pulsa. Jokowi berharap bantuan itu digunakan untuk perbaikan gizi dan pendidikan anak. Dengan adanya bantuan melalui program Keluarga Harapan ini, diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya Kalimantan Selatan.